Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Stick Motorsport. Okey geng. Nah, hari ni aku nak bercerita dan aku nak bagi ilmu kepada korang. Okey, pasal anjing Ibu Teri. Ni anjing Ibu Teri. Okey, ni anjing Perdana SE. Okey, dia kali ikut kita tengok sama je. Sama je. Okey, hari ni aku nak kongsi macam mana cara kita nak buka balancing lah, balancing. Okay, balancing ni function dia untuk balancekan engine lah. Untuk balancekan engine, apabila tak sama marking balancing ni, okay, engine akan boleh bergegar apabila semasa kita pasang timing belt. Okay, sekarang ni aku nak share macam mana kita nak buka balancing. Okay geng. Okay, mula-mula sekali, kalau kita nak buka balancing, okey, pastikan korang tahu lah balancing dekat mana. Okey, balancing eh. Okey, balancing adalah dekat sini. Okey, ini balancing lah. Ini pulley balancing. Okey, dan ini dia ada pulley satu sini. Okey, ini untuk oil pump. Okey, untuk oil pump. Okey. Okey, cara kita buka balancing, kita harus kita ni buka dulu apa skru pulley balancing ni. Okey, lepas tu kita buka lah macam pulley ni. Lepas tu dia ada satu pulley dekat bawah ni. Okey, pulley apa, pulley timing belt apa semua kita kena buka. Okey, macam dekat oisang apa kita kena buka. Okey, lepas tu kita tarik je. Okey, kita tarik. Nah, kita tarik. Okey. Apabila kita tarik, okey. Ini oil pump lah. Ini oil pump eh. Oil pump. Jadi ini balancing untuk oil pump. Okey, ini aku dah custom. Korang jangan apa, jangan apa banding dengan yang ni. Yang ni dah custom lah. Okey, yang ni dah custom. Okey, sekarang ni aku nak tunjuk ya cara kita nak buka balancing. Nak buang, tak nak pakai dah balancing. Balancing tak nak pakai lah. Okey, ini dia kita buka ni. Okey. Lepas tu selepas buka apa? Air pump. Okey. Kita tarik ah. Okey, tarik ni batang balancing lah. Okay, ni batang balancing. Okey, kita tak nak pakai. Okey, kita buang terus. Tak payah pakai. Okey. Selepas kita buang, okey, apa yang kita kena buat? Kalau dekat sini aku nak tunjuk, memang tak nampak lah. Memang tak nampak sebab aku dah pasang crank. Okey, kita tengok dekat sini. Okey, kita tengok dekat sini. Dia ada satu macam apa panggil, macam bearing lah. Bearing dia lebih kurang macam bearing koruk. Mi bearing tapi dia bulat. Okey, dia bulat eh. Dekat dalam ni dia bulat. Okey, korang boleh tengok. Nampak tak? Satu dia aluminium lah. Dia aluminium dekat dalam tu. Okey, boleh zoom dekat lubang dalam ni. Okey. Nampak? Dia aluminium. Okey. Dekat dalam ni, bearing dia ni, okey, dia ada lubang. Dia akan ada lubang. Lubang ni, dia ada lubang dalam ni. Lubang dekat dalam ni untuk saluran minyak. Okey, untuk saluran minyak. Okey, korang boleh tengok sendiri. Sebab aku nak tunjuk dekat sini memang tak nampak. Okay, memang tak nampak. Kita okay, orang boleh tengok sendirilah. Dia ada satu lubang. Dia ada satu lubang lah dekat dalam tu. Okey, kita orang boleh maknanya macam bearing ni. Okey, kita orang boleh pusing. Pusing lepas tu tutup lubang tu. Macam aku buat yang enjin dekat sini memang aku dah tutup. Dia okay, tutup sebab kita kena tutup sebab tekanan minyak tu dia apabila kita buka batang balancing ni, apabila kita buka tekanan minyak tu, dia akan rugi lah. Dia akan bocor dekat sini. Dia akan bocor dekat sini. Jadi semasa nak buka batang balancing tu, okey, buka, lepas tu tutup lubang. Okey, tutup lubang. Pastikan tutup. Okey, lepas tu, lepas tutup, okey, settle. Maknanya settle lah. Maknanya kira balancing tu kira dah buang lah.
Okey, selepas dah buang, korang boleh pasanglah. Pasang, lepas tu okey, jom aku tunjuk yang enjin yang aku dah buka. Okey, kat sini. Dekat sini. Ha, ni enjin yang aku dah buka ah. Ha, ni kira apa? Balancing memang dah tak ada lah. Okey, selepas buka balancing, tutup je lubang dekat dalam dalam lock tu yang aku bagi tahu tadi. Okey, lepas tu pasang balik. Okey, dekat sini pakai water jacket. Ha, kalau dia ada je dekat dekat spare part water jacket saiz ni. Ha, pasang je water jacket saiz ni. Ha, lepas tu yang lain boleh pasang macam biasa. Okey, pasang je lah puli. Dekat sini dia ada satu bell kecil. Okey, bell ni untuk balancing lah. Dia ada dua bell. Kalau anjing Evo 3, tak kisahlah anjing yang ada balancing tu, okey, dia akan ada dua bell. Ha, maknanya timing bell dengan bell balancing. Ha, dia akan ada dekat situ. Ha, jadi yang lain dia pasang macam biasa. Ha, macam tu je. Kalau yang ni kiranya stopper ni. Sorry. Water jacket ni. Ha, ni water jacket. Pasang dekat sini. Kira dah tutup lah. Maknanya tak perlu nak apa, nak marking balik balancing tu. Ha, biasa orang marking lah apa, takut gegar eh. Ha, takut dia bergegar. Okey, itu saja. Okey, okey, yang mana tak tahu perbezaan blok perdana dengan blok Evo. Okey, kita boleh tengok perbezaan dia. Jom aku tunjuk. Eh, okey, ni kira blok Evo. Tunjuk perbezaan blok. Okey, ni blok Evo. Ni blok dana. Okey, perbezaan blok dana, dia akan ada lubang dekat sini. Okey, dekat sini dia akan ada 4 lubang. 1 2 3 4. Okey, kalau blok Evo dia tak ada lubang lah. 1 2 3 4 memang tak ada lubang. Okey, sebab tu apabila kita nak pasang head perdana, apabila kita nak pasang head Evo dekat blok dana, okey, pastikan kita tutuplah lubang ni. Lubang yang ada dekat sini, dekat sini, dekat sini dan dekat sini. Nah, macam gasket kita boleh pakai ya, macam gasket. Okey, macam gasket. Ha, ni gasket apa? Evo lah. Okey, ni gasket Evo. Okey, memang tak ada lubang eh. Memang dia tak ada lubang. Okey, tengok sini ya. Memang dia tak ada tempat lubang kalau gasket Evo. Okey. Tapi apabila kita masuk dekat sini. Okey, tengok. Ha, kita pastikan tutuplah, tutup lubang-lubang yang ada yang dana ni. Ha, blok kalau ikut segi dekat, tengok dekat sini memang sama je. Ha, memang sama. Memang sama sahaja. Ha, lepas tu tengoklah. Ha, kalau segi blok memang sama. Okey, kalau balancing ni, okey, balancing. Okey, kalau balancing apa perbezaan dia? Sebab apa kita, kalau kita nak buka balancing ni, apa beza dia? Okey. Beza balancing ni, apabila kita buang balancing, okey, enjin memang ringan lah. Memang rasa enjin ringan. Maknanya beban enjin tu lagi ringan lah kalau kita buka balancing.
kalau keburukan bagi aku tak ada lah, tak ada lagi lah keburukan apabila kita buka balancing ni. Tak nak buang tak ada masalah, boleh ya. Tak nak buang tak ada masalah, boleh ya. Tak ada masalah lah. Okey. Nah, itu sajalah video aku. Okey, kalau tak tahu macam aku bagi tahu tadi. Boleh buka je dekat apa dekat sini. Nah, buka dekat sini. Lepas tu tengoklah. Macam oil pump apa. Tapi oil pump ni kalau jangan apa banding dengan oil pump ni, oil pump ni memang aku dah custom dah. Memang dah custom dah. Jadi tak sama dah. Kalau ikut tengok dekat sini. Memang tak sama. Dia kalau ikut yang original dia, dia kepala macam ni. Kepala macam ni. Itu. Okey geng. Itu saja video yang aku boleh share. Kalau ada nak suruh aku buat video lagi, okay, boleh lah. Boleh tahu. Okey, jangan lupa like, komen, subscribe channel aku. Assalamualaikum. Like, comment, subscribe.